Lebih dari 100 anggota gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Polisi Pamong Praja, serta instansi terkait lainnya dengan dilepas langsung oleh Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja dalam acara konvoi pasukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan COVID-19 mengajak masyarakat agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri nantinya akan mendistribusikan 2.500.000 masker yang rencananya akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini merupakan upaya pemerintah setempat dalam penanganan COVID-19, mengingat penyebarannya di Kabupaten Bekasi meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Kita sudah memberikan kurang lebih 1 juta masker yang memang kita programkan dalam waktu dekat ini 2.500.000 masker yang akan kita berikan kepada masyarakat sebagai bentuk mengajak masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan dan juga mencuci tangan, menggunakan masker, tetap jaga jarak. Petugas penanganan percepatan COVID-19 Kabupaten Bekasi juga gencar melakukan razia justisi mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Agustian, Badar TV, Bekasi.